Inilah orang yang dibenci dan dihujat satu Indonesia saat ini. Lah, kok bisa dibenci? Padahal kan cakep. Wala-wala, pakai nanya. Gini-gini, mending kalian like dulu. Kalau udah, makasih. Jadi, ada seorang cosplayer bernama Suonyan. Mungkin kalian akan mengira dia ini cewek kan? Iya kan? Nah, ternyata dia ini adalah laki-laki loh. Dia dihujat dan dibenci karena menjadi femboy. Laki-laki yang cosplay sebagai perempuan adalah hal yang menyimpang. Makanya, nggak heran dia dihujat habis-habisan sampai dia hiatus. Apalagi Indonesia mayoritasnya beragama, yang dimana hal seperti ini tuh sangatlah tabu. Gimana menurut kalian?